5 hal yang bisa memotivasi diri sendiri. Motivasi merupakan sesuatu yang bisa memberi semangat dari dalam diri sendiri untuk merubah cara pikir, cara bertindak, dan tentunya merubah diri kita lebih baik. Dan untuk memunculkan motivasi itu dari dalam diri sendiri, ada beberapa cara. Yang pertama, jangan bandingkan diri Anda dengan orang lain. Jika Anda mulai membandingkan Anda dengan orang lain, baik itu pekerjaan, prestasi, pencapaian, itu justru akan membuat Anda down, akan melemahkan semangat Anda. Jika Anda mulai tak puas dengan pencapaian Anda, cobalah mundur selangkah dan fokus pada apa yang telah Anda capai. Itu akan membuat Anda berpikir positif. Cara yang kedua yaitu dengan bersyukur. Sekecil apapun kemajuan yang Anda capai, syukuri itu, cobalah rayakan itu. Itu akan menambah energi Anda ke depannya. Yang ketiga, jangan malu konsultasi. Konsultasi itu bukannya mengeluh, tapi mencari motivasi dari orang-orang yang memiliki motivasi lebih. Itu akan menguatkan tekad Anda, akan menambah daya Anda. Cara yang keempat yaitu disiplin. Terapkan disiplin dari hal yang paling kecil pada diri Anda. Sedikit demi sedikit, mulailah bertahap ke hal yang lebih besar. Walaupun itu tak terasa, itu akan merubah cara hidup Anda. Itu akan merubah tindakan Anda. Akan memunculkan semangat yang berbeda. Yang kelima, bahagia. Buatlah hidup Anda bahagia. Dengan bahagia, Anda akan lebih semangat menjalani hidup. Anda akan lebih mantap menatap masa depan. Bahagia itu gak harus mewah, tapi melakukan sesuatu hal yang membuat Anda bahagia. Yang Anda sukai, jangan memaksakan diri Anda. Jangan melakukan hal yang justru akan menyiksa diri Anda sendiri. Cobalah lakukan kelima hal itu. Itu akan memunculkan motivasi dari dalam diri Anda sendiri. Masa lalu itu sudah kita lewati dan menjadi sejarah. Siapkan power untuk menghadapi masa kini. Itu yang akan memudahkan Anda menyongsong masa depan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.